Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meresmikan tempat pengolahan sampah Reuseredu Cerecil, TPS 3R, Ciracas dan Rawasari Jakarta Timur untuk mengefektifkan solusi pengurangan volume sampah. Walaupun baru diresmikan Jumat 26 Januari 2024, namun Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan TPS 3R ini sudah dibangun sejak tahun 2023. Asep mengungkapkan TPS 3R ini mampu mengolah sampah per hari hingga volume 50 ton. Selain itu, sudah disediakan juga pemilihan sampah jenis organik maupun anorganik. Ini apa? Udah. Indotemen juga apa? Indotemen atau PMI? Iya. Yeah.